Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, berjumpa lagi. Selamat petang. Hai abang, jadi tu abang kawan-kawan baru je bangun tidur tadi. Lepas dia balik sekolah, dia terus makan dan mandi. Lepas mandi, dia tertidur. Penatlah mungkin. Dan sekarang baru bangun ni pun masih basah muka dia, boleh lepas basuh. Dan kawan-kawan, nampak tak abang handsome petang ni pakai baju kurung warna hijau. Siap dengan songkok lagi. Jadi cerita dia kawan-kawan, petang ini kami nak pergi ke rumah keluarga kakak saudara. Dia nak buat majlis kalau kami orang Bugis cakap inilah. Lupalah saya nak sebut majlis. Lebih kurang macam majlis doa selamat macam gitulah kawan-kawan. And then nanti dia nak buat solat berjamaah maghrib di rumah dia lah. Ni abang dah standby lah ni, pakai baju kurung, siap pakai songkok. Kalau saya, mungkin saya tak boleh ikut solat berjamaah sebab ada baby. Mungkin lepas diorang dah solat baru saya solat sendiri. Tadi tu kakak, kalau kakak sekarang dia tengah bersiap lah sebab dia balik sekolah lambat kan, 6:30 baru sampai rumah. So sekarang dia baru bersiap dan saya dah siapkan dia punya telekong untuk dia ikut solat berjamaah nanti. Mana kakak? Tak siap lagi? Kawasan nak korang sepak ruah tu. Lari cepat. Dah masuk cepat. Jagung ni, beras jagung pulut, tempe goreng bihun, serunding, acar, mi goreng, sayur kelor,
Ni kan tongkol masak sambal ni. Mi goreng. Daging. Acar. Sayur kelor kawan-kawan. Ah, tak tinggal sayur kelor. Bibi, buat apa? Bibi. Ya Allah. Ni bibi punya kerja. Alhamdulillah kawan-kawan, sekarang saya dah sampai dan berada di rumah sewa. Jadi insyaAllah malam ini ialah malam ketiga kami tidur di rumah sewa. Dan ya, itu dia tadi kawan-kawan, sebelum saya datang sini, saya pergi ke rumah keluarga, ke rumah kakak saudara lah. Dia ada buat sedikit makan-makan. Jadi sebenarnya saya salah, dia tak ada pun baca buat baca doa selamat. Tapi dalam solat tu insyaAllah lah ya, kita doa yang terbaik lah buat kita semua. Tapi sebenarnya dia saja nak panggil keluarga makan-makan, sambil-sambil tu kita buat solat maghrib berjamaah lah kan. Jadi cerita dia, dia tu baru je sampai dari kampung, dari Bugis. And then dia ada bawa lah sedikit makanan khas Bugis. Kalau kawan-kawan ada tonton video saya yang sebelum ni, yang saya ada review makanan Bugis, kuih apam, apam gula merah dan juga jipang apa tu jipang pulut hitam. Ha, tu kakak tu lah yang bawa oleh-oleh tu. And then malam ni dia ada buat makan-makan di rumah dia. Tadi pun saya ada tunjuk kan, ada nasi jagung. Yang tu nasi jagung putih dan nasi jagung kuning. Dia masak, dia campur sekali lah. Tu makanan khas orang Bugis. And then juga ada pulut jagung. Mana kawan-kawan yang tak pernah merasa pulut jagung? Dekat Bugis ada tau pulut jagung. Masya Allah, memang sangat sedap. Dia lembut. Dia tak sama dengan jagung putih yang biasa tu, atau jagung manis warna kuning tu, dia tak sama. Yang ni sebiji rasa macam pulut. Dan nama jagung pulut kan, so rasa dia sebiji macam pulut, kenyal-kenyal, lembut. Sedap lah. Saya pun dah sangat rindu untuk makan makanan tu semua, macam jagung pulut, kuih-kuih tradisional Bugis lah, banyak lah kawan-kawan. Jadi kawan-kawan, semoga kawan-kawan boleh mendoakan. So semoga dimudahkan segala urusan, dimurahkan rezeki. Mana tahu saya ada rezeki dapat balik kampung, balik Bugis. Sebab kalau balik Bugis tu kena bawa bajet duit banyak, sebab jauh kan. Mana dengan anak 3 orang lagi. Kalau dulu anak masih seorang, si kakak. Kalau kakak tu dah 3 kali dah dia balik kampung. 2 tahun sekali insyaAllah kami akan balik kampung. Tapi semenjak PKP sampailah sekarang saya tak pernah balik kampung kawan-kawan. Kalau si abang ni, dia masih dalam perut, saya mengandung 7 bulan ke 8 bulan hari tu. Alhamdulillah masih boleh lepas. Dan kesihatan saya pun masa tu okey, tak ada apa masalah. So saya boleh naik flight lah macam tu. Dan abang masa dalam kandungan umur entah 7 bulan ke 8 bulan macam gitu, saya balik kampung. Kalau yang baby ni belum lagi baby kan, umur dia insyaAllah lusa 11 hari bulan 6, 1 tahun kawan-kawan. Doakan ya, semoga baby sehat sentiasa, dimurahkan rezeki, diberi kesihatan yang baik-baik, jadi anak yang soleha. Amin ya Allah. Ni kita doakan dia lebih awal ya, supaya kawan-kawan kat rumah pun boleh mendoakan baby yang terbaik lah. Jadi itulah dia kawan-kawan, aktiviti kami malam ini pergi ke rumah saudara. So untuk malam ini itu sajalah yang dapat saya share. Semoga bermanfaat dan kawan-kawan semua suka.
Thank you for watching and jumpa lagi di next video. Oh ya, jangan lupa bersyukur untuk hari ini. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada macam acak-acak pembaca berita tak? Gitu. Bye.